melakukan perjalanan sekitar 630 kilo dari Jakarta menuju Solo. Saya sempat berhenti di setengah perjalanan di Tegal. Dan saat ini kita beristirahat bermalam di Solo di Hotel Adiwangsa. Ini hotelnya cakep banget. Ini ada Pak Menteri lagi sarapan. Selalu nyobain gudeg. Ya. Tapi tutup ya, tutup. Pak Menteri ya. Pokoknya begini kita. Wah, ini ya nama gudegnya nih. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ini dari hotel. Ini enggak dari hotel juga, dia pesen. Oh. Siap. Monggo Pak Menteri sarapan. Siap. Jadi kita perjalanannya ke Bromo. Berapa kilo lagi nih? Jam 4 sore paling lambat. Tapi kita makan siangnya di rest area. Semoga semua perjalanan lancar dan ini ada 24 das termasuk ini ya, termasuk service car ya. Pagi Om Darmono. Pagi. Gimana Om persiapan MTC Ina? Apa kabar dari Solo? Perjalanan pagi ini akan menuju Bromo dan insya Allah kami lihat Google Map plus minus 5 jam kami akan mencapai. 5 jam berarti estimasi jam 3 kita sampai. Sekitar makan jam. Siang di mana Om? Makan siang nanti kita di rest area 754. Berarti langsung gas terus ya? Ya, insya Allah semuanya lancar. Via Probolinggo ya Om ya? Via Probolinggo. Ya. Jadi kemarin alhamdulillah semua perjalanan lancar, tidak ada kendala satupun yang down. Jadi semoga hari ini juga untuk ada. Amin. Thank you Om Dar. Acara yang kita rencanakan bisa terlaksana, tercapai semuanya. Terima kasih. Ya. Sedikit ada trouble nih, mobilnya Om Faisal, kelistrikannya. Ini alternator nggak ngisi ya Om Faisal ya? Yes. Semoga cepet. Sekarang gua udah di Oasis Tol Probolinggo nih. Kita ke Bromonya via Probolinggo. Udah ada 10 KR nih di Romo. Bromo via Tonggas, kendaraan kecil.
udah nyampe nih. Ini titik apa? Ini titik pengambilan pertama di Romo udah ya? Romo, Argo Polan. Argo Polan. Kita akan ngambil. Cuma ada beberapa mobil yang travel ya. Ada travel apa lagi? Tinggal di Mas Ferry doang. Mas Ferry si Ariber. Ariber udah jalan. Oke. Sekarang kita lagi kumpul dulu. Posisinya tanjakan. Tanah Pondok Indah nih. Bisa mobil? Ah, enggak mentok. Sampai dengan tujuan. Enggak mentok kan? Enggak. Oke. Ada Om Edwin. Halo. Ini mumpung lagi ada tempat foto bagus, kita foto-foto dia. Yo. Ya kan. Tinggal di share. Yo. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Matur sembah sedaya.